itu dulu harus kita pegang ini. Nah, tapi namun demikian, kang ngai ngau taruh kami nakir bersungut. Kira-kira kita dulu digantung kang lagi berdulu. Hari minggu. Nah, jadi bulu gue ini an tunjuk kamu mah, bisa mah naro tu pertemuan ini hari minggu. Asa mudah-mudahan ada solusi yang kita buat. Alana non, gue besok kita bahas tentang mana saya non. Nah, jadi mungkin karena siapa putar-putar, karena ini undangan juga kita mau bikin. Nanti sebentar lagi undangannya nyampe. Bapak tunjuk aja siapa perwakilan-perwakilan Bapak. Tapi jangan orang luar ya. Enggak boleh orang-orang mengatasnamakan Asia PLS, maaf segala ini macam. Ini Pak ya. Karena gini, yang disampaikan Pak Bupati baru ini Pak. Jangan sampai orang-orang yang berkepentingan, Bapak-bapak ini dimanfaatkan, itu aja. Kami enggak mau nanti Bapak warga di sini ya Pak putar-putar udah pastilah orang sini. Terima kasih ya, Pak. Saya memang lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini, tapi tinggal saya sekarang di Medan. Tapi saya selama tahun 2014 sampai sekarang kebanyakan di sini mengurus persoalan ini. Jadi masalah tadi yang ditumpangi, mohon maaf Pak, sampai hari ini kami pun sangat terkejut. Saudara-saudara kami yang melihat kejadian ini datang tanpa ada spontanitas. Tidak ada yang ditunggangi sebenarnya. Tapi dari pemilih ke pemilih, inilah darah ini yang bicara. Jadi mohon maaf kalau disuruh. Mohon maaf, oke. Sekarang saya tanya, kalau warga sini warga apa ya namanya? Dibius Sigapiton, warga yang ada, Manurung, okay. Sirait, Putar-Putar, dan Dadadak, dan Nahinela. Nahinela kami. Ini Bapak, ini warga yang disebutkan enggak? Nama ini, biar Bapak tahu. Semorang, siapa ini? Justru Semorang. Nah, semua siapa ngerti? Ada nggak nih marga ini? Tommy Sitorus. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini orang-orang yang memanfaatkan Bapak. Nah, ini orang Jawa lagi. Nggak usah Pak sebut orang Jawa apa kepentingannya. Hah? Orang Jawa apa kepentingannya, Pak? Kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kita mau siapa? Bisa. Ya. Oras Pak Inga Sudi. Oras. Oras. Saya menanti. Acelas Roa Buri. Bapak Bupati Kadot, Pak Kapolres hadir bersama-sama dengan kita di sini. Ya, satu hal yang harus kita syukuri, Bapak Bupati dan Bapak Kapolres mau datang menjumpai masyarakatnya. Jadi, pertama yang undangan Bapak Bupati, kita sambutlah masyarakat. Kami sebagai pendeta dari Gereja KAI di masyarakat Ladar menyambut undangan Bapak Bupati. Biarlah di situ dibicarakan dengan hati yang dingin tentang persoalan tanah dan kita apa yang kita perjuangkan. Dan yang kedua untuk Bapak Bupati sama Pak Kapolres. Kalau cerita orang luar siapa enggak orang luar. Bapak Kapolres juga orang luar, Bapak Bupati juga orang luar. Jadi saya juga orang luar, walaupun saya marga dari Sigapito, apa dari Sigaon, nadadap saya. Tapi kami, ini warga jemaat kami. Kami juga berhak untuk mendampingi warga jemaat kami, untuk memperjuangkan haknya. Jadi janganlah dulu kami mohon, kalau untuk pertemuan itu yang langsung berkaitan marga-marga itu oke. Tapi janganlah istilah orang luar, siapa enggak orang luar kita sini, hanya marga ini yang enggak orang luar. Bupati juga orang luar, Pak Kapolres juga orang luar. Jadi tolong di kalimat itu, enggak, gimana? Karena gini, kita enggak, maksudnya semua orang berkaitan. Luar gimana? Maksudnya gimana? Ya saya juga orang luar, Bupati juga orang luar, kalau orang luar dari kampung ini kan. Kan, ya, jadi kan gini loh Pak. Iya, saya ngerti Pak, tapi ya, istilah itu saya juga orang luar, tapi saya warga jemaat saya juga perlu ya. Saya dampingi. Bapak juga kan warga Tobasa, jadi Bapak tugas Bapak juga mendampingi. Jadi semua kita punya tugas untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dari sini. Itu saja yang mau saya mohon. Enggak berkepentingan Pak. Kalau kami, ya, kami tugas di sini, kami punya kepentingan di sini Pak.
karena ini wilayah kami. Oleh Bapak Kapolres dan Bapak Bupati saya sampai saya pendeta HKBP. Nah, misalkan Bapak pendeta, berarti punya kepentingan silahkan gitu. Makanya itu masalahkan orang luar itu yang mana? Kan yang berkepentingan silahkan Pak. Ya, maksudnya biar orang marga sirait putar-putar mengurung juga tahu siapa saja yang mereka. Bapak pendeta, tokoh masyarakat, memang bisa. Ya silahkan, kita kasih undangan, gak ada masalah. Itu diklarifikasi tuh mengenai orang luar. Gitu maksud Bapak ini. Ya maksudnya gitu loh, yang tidak berkepentingan apa? Kalau nggak ada kepentingan ngapain? Kalau Bapak kan pendeta. Pendeta kan berkepentingan di sini. Iya, cuma saya. Bapak berkepentingan kan berarti kan? Iya, berkepentingan. Makanya sudah nggak ada masalah itu. Bahasa awal Pak Kapolres tadi, jangan dimanfaatkan orang luar gitu loh. Jangan dimanfaatkan sama orang luar yang tidak berkepentingan. Kalau Bapak kan jelas pendeta ya kita ini. Gitu. Ya enggak ada masalah, Bapak berarti kan orang berkepentingan lah. Jadi di hati ya. Respon lah dengan positif undangan Bapak Bupati biar persoalan ini bisa selesai. Oke. Tapi sedikit lagi Bapak Kapolres dan Bapak Bupati dan kepada tokoh masyarakat mengenai waktu. Bapak putar-putar tadi belum jawab karena Bapak Bupati tentukan itu hari Minggu sore jam 3. Lokasinya tepat itu Minggu atau jam 4 kalau misalnya tanggal terganggu di gereja. Hari yang lain? Enggak. Jadi gini, kalau karena hari Senin kan ini Pak Kapolres mau. Kalau Senin saya udah lepas. Kalau Bapak enggak mau bicara juga udahlah. Enggak masalah nih tinggal tak letak aja. Kita juga enggak mau ribut-ribut, Pak. Ngapain kita pusing-pusing? Saya pikir kan saya sarankan hari Minggu kalau misalnya jamnya terlalu mepet dengan gereja ya kita pindah jam 4. Kalau perlu jam 5. Yang penting dekat di sini aja, Pak. Supaya jangan kan masih ada gereja mungkin jam 1 selesai atau setengah 2. Ya udah kita bikin aja jam 4.